dina surat Al-Bayyinah salapan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa wa wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyim. Gaya tugas inti anu pokok di Allah jam pulang kecuali ibadah inti sal jenis dina. Praktek ngalaksanakeun perintah jeung ninggalkeun anu dilarang Allah. Usaha upaya ngalaksanakeun parentah lain kadar musik lain kadar lempar tapi digawe perkara lain ukur dipigawe fisik tapi dipigawe logik hati. Sering urang kuping istilah menggawai pagawaian telur gampang untuk resep karena pagawaian susah tapi menggawai berbingga resep paling mudah resep karena pagawaian sulit berat wujud talangke hanalese naun sababna sabab migawe teu disertai jeung hate migawe perkara teu dibarengan jeung jiwa. Digawe perkara teu dibarengan jeung niat dina hate. Jadi berat pikeun resep kana hiji pagawean itu berat. Tapi lamun digawe nu dikaresep hujan teu jadi tangkah. Lalu terjadi soal penting itu deh kalau deh bakal datang naon sababna sabab memang megawe perkara nu dibarengan ku perasaan. Maka dawuhan Allah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin.
prakti gawe baik parentah cul ngantep nu dicare lain kukur dipigawe secara dohir ulah kukur dipigawe secara fisik tapi mukhlisin adalah kudu dibarengan ku jiwa, kudu dibarengan ku rasa. Wa yuqimus shalah dina ngalaksanakeun shalah. Kudu make sholat ulah ruku awak tapi hati di ruku ulah ruku sujud tarang tapi hati oke kudu sujud lain ukur takbiratul ihram tapi panian tanpa genar sabab digawe perintah Allah tanpa rasa bakal sulit ngerasa wayutu zakah segala interaksi mau sholat mau zakat mau puasa maka diperintah Allah kurang kudu ngalaksanakeun perintah tetapi lain ukur dilaksanakan ku fisik dohir tapi oke kudu dibarengan ku batinia migawe enak belum benar kenapa ulangnya kesalahan turut-turut dibarengan ku perasaan ku keikhlasan ketika sholat model aku biar dilakukan ketika puasa lain ukur puasa dohir tapi puasa batin itu dari barang bere dohir wa batin semua dilaksanakan sesuai fikih dan sesuai dengan ketulusan dina surat Al-Kahfi kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya kami rasul pernah berpikir artinya langsung Allah berjanji tanpa rekayasa innama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahad yarju liqa'a rabbih sholat adu model lukirun wa matina hiji sesuai secara fikih ketentuan dua ibadah dibarengkan ku hati adu ibadah maka manusia amal model itu adalah kesempatan yang juli ke Arabi bakal pagi jeng kebesaran Allah bakal pagi jeng sesuatu adi paparin ke Allah maka dina kalimat dina ajaran tauhid
Dina murengke tentang kesimpulan aku ibul iman anu dua hulu liqa arabi, maka Allah memiliki dua hal, yaitu iftikoria dan istignaia. Lawan iftikoria, iftikoria di Allah segala kebutuhan. Lawan istignaia, istignaia bahkan di Allah segala kelebihan. Maka manusia anulika, manusia anusahana, ladang amalna, ladang amal benar secara fikihna, ladang amal benar secara ketulusan keikhlasanana, maka bakal diangkat jiwa, bakal diangkat pikiranana, bakal diangkat perasaanana, dihadapkan karena dua hal, yaitu tentang iftikorna Allah dan istignana Allah. Nah, iftikorna Allah gesmual boga kahayang anu sulit sabab hadir kudana harupun kurang, karena Allah iftikornya mual boga perasaan kekurangan sieun horea honcewa. Nah, sebabna sabab hadir Allah sebagai gudang segalanya. Ketika bertemu dengan Allah, ma'rifat ke Allah, ma'rifat tahap iftikoriyahna Allah, ma'rifat tentang istignaiyahna Allah, lalu kemudian na'udeli lebih daripada itu. Dai naogenan segala butuh, dai nanti segala kurang, karena tidak memiliki. Sedangkan numaripan ke Allah, tinggal nyokotan dan segala kebutuh ayat ini. Hari tak lamun tukang bengkel segala kebutuhan ke saya di kota. Hayang kobeng dekurang keriling tinggal nyokot. Hayang kunci sekolahan tinggal nyokot. Apa yang dibutuhkan tekudu kuar kuin tekudu capek. Biasa tadi benar-benar ke speaker. Tekudu lihat. Dunia naon kaya lah, maka terjadi jelma anu miskin, tidak merasa diri dalam diri ada kekurangan, tergabungan keluh ke ayat kesah. Naon margina, margi sudah berdampingan jiwana, berdampingan pemikiranana di hadapan Allah anu Allah adalah iftikoria. Allah anu memiliki asma-asma jeung sifat-sifat nu dibutuhkeun ku urang. Ataupun teu memiliki rasa sieun, teu memiliki rasa honcewa. Kunaon make teu sieun? Kunaon make teu honcewa? Istighnaia, ma'rifat kepada Allah. Allah mengagungkan sifat-sifat istighna. Artinya kekuatan apa yang kurang dibutuhkan, Allah Maha Kuat. Di akhirat Allah Manau alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Gerbang anu badan, jalan anu gede, para malaikat berjejer
ngabagiakeun bala manusa-manusa anu memang betul-betul ibadahna bener secara fikih, anu ibadahna betul-betul ikhlas dina jiwana, kemudian anu nepi kana kemakrifatan digedeng binti Korea jenis dinana Allah balik ke akhirat, silahkan kembali ke surga Allah. Udhulul jannah bima kuntum ta'malun, inilah karya nyata ajen ke di alam dunia. Taksun ibnu atayulah matlamul arifina minallahi ta'ala asidku fil ubudiyah wal qiyam bihukuki rububiyah. Dan jalma anu al-arif billah, anu mengerti, anu apal bahwa Allah teh pangeran, bahwa Allah teh anu miliki rububiyah, Allah teh kudrat, Allah teh irodah, bahwa Allah teh bahas segala paribat, maka jayaan diteakan kuaran jenna iwalti berkonsentrasi setiap sholat bisi salah pembacaan, bisi salah tasbih fatihah, bisi salah ruku, bisi salah sujud, bisi salah ngelaksanakan tarawih. Mun puasa selalu konsentrasi, sieun ieu puasa gagal salah secara fikih. Lamun yang keur salat sieun ruku sujudna jadi kana pangbatalan. Bisa kadengkeun eta berusaha jiwana, berusaha berpikirna untuk melakukan nanti ikhlas karena Allah. Lain karena yang lain. Kira-kira lamun eta nu diharapkeun, lamun eta nu diteangan kurang, lamun kuring keur salat teh mikiran supaya ulah salah jeung pikir, kuring urang teh kudu ikhlas. Terus berorientasi berpikir tantu tambah ilmu, tantu kudu ganti gaul, kudu pindah cai pindah tampian, anu biasana jam loba dipake dina kaduniaan ayeuna mah disaimbangkeun jam akhiratna ditambahan. Anu bisiana berorientasi tentang kaduniaan, kemudian harus berbagi waktu jeung orientasi tentang kaakhiratan. Nah kira-kira bakal kurang urusan dunia demi harap. Hayang bener ibadah teh wal apal benerna jeung wal apal salahna, lamun teu apal ilmu, tina teu apal ilmu, maka kudu boga waktu jan tambahan ilmu. Pan lamun hayang kitu teh lamun gaul ieu teu ngadukung, maka kudu pindah pergaulan. Waktu anu ngadukung 8 jam dipake usik, nu tadina 6 jam dipake dayangan dunia, tuluy ayeuna 2 jam dipake urusan akhirat, kudu berbagi. Jadi urusan akhirat 3 jam, urus dunia 5 jam, kira-kira nambah kebenaran wah dunia anak. Mungkin berpikir seperti itu. Jawabannya datang itu wal murahkan bahwa Allah sahajalma anu berorientasi berpikir tentang Allah, tentang akhirat, maka akhirat tak dipikir, dunia lagi dipikir.
Tapi lamun akhirat tetep dipake, Allah tetep dipake. Wayahna kadang-kadang akhirat tetep dipikir, dunia lawinna tetep dipikir. Ini nasihat para ulama dan orang. Betapa pentingnya orang meramu diri ihtisabun nafs, bahwa janji-janji Allah lihat liqa arabi liqa arabi tinawa, diangkat pemikiran, diangkat perasaan, bertemu dengan rububiyah Allah, mulkiyah Allah, iftikariyah, istighnaiyah. Tahu iftikariyah, wah merasa jelmaan penuh dengan kekurangan, dan rasa kurang, anu mata kurang, jadi salah kaprah. Moal mata kini jelema, anu gede kasihan, sabab abrok yang istighna ala Allah. Justru akibat tobat kasihan, kurang salah kaprah. Maka ketika kasihan ditutup, maka ketika rasa miskin ditutup, tanpa kurang moal jadi manusia anu salah melangkah, moal jadi manusia anu salah pinggumpangan. Di akhirat otomatis Allah giatkeun dijemput pikeun asup kana surga Allah. Mudah-mudahan Allah maparin ka urang sadayana tiasa jadi manusia anu selalu mengintrospeksi diri, selalu jadi manusia anu selalu ingin meningkatkan kualitas diri, kualitas amal, amal anu bener secara fikih, jeung amal anu bener secara batiniah.